want to go in here? Yeah. Sini yang. Come here, Sammy. Come here. Bye-bye. You want to sit down here? Yeah. You can see. Wait, Sini. I help you. I'll say Alexa. Can we swing? You can swing. Nah. Kita dah sampai. Sigi up, thumbs up. Be careful. Okay. I want you to help me push me. It's fun, huh? Yeah. What do you think? Great. Hmm. Sounds like a whale. Gimana sih bukanya? How do you open it? Oh, maybe ininya nih. Okay, push. Nah, ininya ditarik. Wow, this is so cool. Hmm? Kamu hati aku dia jatuh itu aku. Hmm, cool. So it's small. It's okay. You like this one? Awesome. Huh? Yeah, it's nice. Aya, can we take it up or still? No, don't take it up. It's okay. Yeah, Aya, you want to sit on top, Aya? No, I want to sit up there. You want to sit on the top? Yeah. Jaya yeah, over here? No! What do you want to say? You want to hit you here? You want to party? Come on. Aku ke... So everybody, kita udah nyampe nih ya. Di kabin kita pretty much kayak begini kabinnya. Ini no bathroom, tapi kita ada electric sama water di sebelah sana. So masuknya kayak begini. Kabinnya kecil. Tuh. Kita bisa parking mobil kita di sini. Satu mobil, terus ada meja piknik, terus ada pit. Di sini kita mau bakar-bakar is okay di sini. Terus ini masuk, ini number kita staying, number K1 gitu. Terus ada swing, ini wood chair gini, semuanya ada ya, semua kabin seperti yang kalian sebelah sana juga ada. Terus kayak gini, kabinnya kecil tapi untuk staying vacation oke. Ini sorry ya berantakan. So kayak begini. Kalau kita mau bawa TV, silakan ada kabelnya di situ tuh. Ada kabel wire-nya ternyata tuh, ya. Terus kita dapat kipas angin, ada meja kecil kayak computer table gitu. Terus buat hanging something, ada wood buat seat. Ini size-nya ini queen. Queen ini terus ada bunk bed 2. Gitu sih ini, I don't know kalau kalian bisa lihat tempat gue berantakan baru nyampe soalnya tuh kayak gini tuh ya yeah, pretty much. Terus ada lampu di sini, terus ada colokan, kita bisa buat ini tuh colokan ya yeah, pretty much kayak begini tuh kecil. Not much to show it, but buat gue sih is okay. Ini pintunya cool banget. Tuh ada tarikannya. Tuh. Kita disediain sapu kalau mau bersih-bersih, banyak kantungan sini tuh. Cool, ha? Untuk terus yang enggak enaknya yang gue agak-agak kurang suka ya. Check-in-nya tuh kalau enggak salah jam 3, tapi check-out-nya itu jam 11 pagi. Kalau cabin enggak apa-apa, kayak hotel aja. Jadi kalau cabin tuh kayak hotel aja ya. Check out-nya tuh jam 11 pagi. Cuman kalau kita di tent jam 11 pagi juga busi cabut sih. Ya, kayak begitu. Cabin kita kecil. Tapi oke. Terus di depannya tuh ada tempat buat duduk-duduk. Arena gitu. Itu buat yang RV. Tuh. Kayak gitu. Oke. Okay, segitu dulu cabin-nya. Cabin tour-nya. Oke. Okay. Gue mau masak dulu soalnya, siap-siap, oke? Okay. So, everybody, pretty much gue lagi masak. Jadi ini mejanya, gue mau bikin ini nih, cheddar broccoli sama vegetable-nya, mixed vegetable gini. Jadi kalau di camping, ya cabin gini, nggak ada kitchen-nya, kita outdoor cooking ya. Di sini seperti yang gue lihat. Ini gue beli bag kayak gini nih. So, buat keep warm, yang apa namanya nih, bahasa Madura, tapi ini kayak gue balik dulu nih hot cold, jadi keep
keep the food hot and keep the food frozen kayak gitu, bag kayak gitu. Gue beli ini murah, cuman $1 ya, bag kayak begini. Jadi bagus banget bag kayak begini tuh untuk dibawa-bawa camping. Aku pick up nih garbage. Ya. Terus ya ini gue beli bawa kontainer kayak begini buat taruh alat-alat masak, gue keluarin semua. Terus ini perlu banget kabel. Even di cabin atau di tent perlu banget bawa kabel gini yang ada listriknya. Gue pungutin sampah dulu. Karena so semua enggak semua sih ya, tapi rata-rata itu cabin-cabin gitu atau tempat camping itu selalu ada dikasih tahu ada elektrik atau enggak, ada bilangnya mereka ada hookup. Kalau ada hookup berarti ada water sama elektrik. So ini gue lagi nungguin masak. Taruh sini deh. Ini tunggu, gue mau bikin ini bilang tunggu bala. So kalau makan makanan kayak gini praktis ya. Kita bawa-bawa gini aja daripada masak. Besok gue baru masak. Masaknya juga yang praktis. Gue enggak masak-masak yang heboh-heboh gitu karena enggak memungkinkan. Jadi kalau di sini ya di cabin atau camping kita masaknya yang ini aja. Yang bisa kita dulu. So ini ambil nunggu masak. Gue kecilin dulu apinya. So ya, jadi pretty much kita survive-nya gitu aja. Ini bang buat masak juga nih, gue taruh di sini. Terus untuk yang kalau frozen, ya kita punya cooler gedenya segini nih untuk naruh daging, terus susu, mentega, anything yang have to be cold ya or frozen, gue taruh sini. Daging gue taruh di paling bawah karena daging harus frozen dan cold gitu. So ya, ini kenceng banget. Masak kayak gini nggak sama kayak kompor biasa ya, jadi kita mesti make sure. Telling what? Papa. Let me see.